guys, selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita tukar ini bucket dengan bucket bentuk B, dan ini bucket biasa. Kita mau buat tukar untuk ini excavator Caterpillar 305 5i2. Oke guys, jadi kita mau buat persiapan untuk penanaman sawit. Jadi kita ada activity penggunaan parit. Jadi kita kena guna parit bentuk B. Oke, kita kena kasih keluar nih pin ya. Oke kak bos. Oke, selamat tahun baru Cina. Jadi sudah lepas ini 2 pin. Jadi kita mungkin ada akan angkat sedikit kan. Oke, teknik pembukaan. Oke, itu cara-caranya guys membuka. Pasti kita akan pasang. Hey guys, good morning guys, happy Chinese New Year kepada semua kawan-kawan yang merayakan tahun baru Cina. Oh, semoga kita semua sehat-sehat guys. Semoga semua kita bersemangat dan diberkati dengan kesehatan yang baik. Oh, semoga sukses selalu. Di hari ini guys, kita kongsikan cara-cara untuk tukar bucket daripada bucket yang biasa kepada bucket bentuk B. Okay guys, jadi kita ada daripada Traktor Malaysia ya. Di sini kita sedang membuka tali yang digunakan untuk menggantungkan bentuk B guys. Oke, jadi kita lanjutkan. Yeah.
Guys, jadi seterusnya kita mulakan pemasangan paket untuk UV. Kita turunkan home sehingga dia masuk ke bagian bang tipe link. Menggerakkan ini hydraulic ini ya, pelan-pelan sehingga lubang itu betul-betul selari dengan lubang di kamling ini. Oke guys, jadi memang sulit pula pasang nih guys, modal dua orang guys, satu yang kasih laras, satu yang operator di sini guys, singam dan punya swing paket. Kawan ini sedang berusaha guys untuk pasang untuk paket B paket ini ya. Ini paket yang kita gunakan untuk buat parit kadang. Melor tekniknya guys. Berusaha sampin dan tambah washer guys, ada washer ataupun dipanggil sim supaya itu ruang yang longgar itu boleh kasih fit guys ya, fit supaya dia tidak bermain-main waktu aktiviti kerja buat parit sedang dibuat. Kita guna ungkil-ungkil saja supaya duduk rapat, selari. Ini ada dua pin nih guys, depan sama belakang. Jadi kita duluankan pasang pin yang bagian depan ini ya, supaya dilaraskan pin yang kedua ya, jadi main tutup-tutup guys, masih ada pipe solid ya. Untuk jadi ketepul juga boleh, masih cucuk untuk pin, masih antap-antap sehingga dia ngam guys. Jadi, mau tahu caranya guys, semua ini ada tekniknya, ada teknik tersendiri ya, supaya pemasangan mudah. Satu lagi itu dia punya lubang mesti lurus supaya tidak kena luka sewaktu pemasangan dibuat, dan harus di selari lah guys, jangan tukul-tukul sembarang. Oke, masalah itu pin pun boleh kembang, itu lubang pun boleh calar, jadi haus lah kalau dia sudah pasar belum ngam-ngam guys. Kita lanjutkan guys pemasangan ini, si kawan masih berusaha untuk melaras dia punya washer atau sim. Sebab ini bucket ini dibikin, nah dibikin bukan yang original made punya, bukan buat di kilang, dia buat di generic ya. Itulah dia punya sim perlu ditambah guys, dia tidak dia punya lubang itu, pin itu tidak selari. Oke, jadi masih lagi dia berusaha nih, masih
masuk. Ada teknik memukul guys. Biasalah. Sebaik si kawan ini memang orang lama ini, lama sudah jumpa ini. Sejak lebaran itu, memang dia peka. Dia bos juga nih guys, dia bawa ini kereta besar. Dia bos juga nih, tuan ini tuan. Oke, hari ini mungkin dia punya pembantu sih bro. Dia akan sendirilah untuk keperluan pelatih. Latihan di MTC. Terima kasih lah kepada pihak Malaysia yang begitu prihatin akan keperluan pembelajaran di MTC. Ya sedang atur ini guys, nanti kita tengok. Nah, selepas pasang pin, kita cobalah. Jadi kita sudah melakukan pemasangan guys. Tahniahlah, kita sudah ada paket yang baru guys. Nanti kita akan kongsikan atau sharing bagaimana membuat parit di ladang nanti guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Tekan bunching hingga hitam. Dan saya, oke, bye, happy new year.